Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله والشكر لله وكبر جميعنا على الله سبحانه وتعالى di malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita diberikan kenikmatan untuk dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di dalam masjid. Nikmat ini sangat luar biasa, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan juga diberikan kita kenikmatan untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu, majelis yang di dalamnya disampaikan qala Allah dan qala Rasul, firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk belajar menuntut ilmu, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah melantunkan ayat-ayat Allah saling mengkaji di antara mereka, melainkan Allah akan turunkan bagi mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, mereka pun akan dihujani dengan rahmat dari Allah. Wa haffathumul malaika, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan nama-nama orang yang duduk di dalam majlis ilmu tersebut akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Maka ini minimal 4 hal yang didapat ketika orang duduk di dalam majlis ilmu. Dia mendapatkan ketenangan, dihujani rahmat, dinaungi malaikat, dan disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika seseorang meluangkan waktunya untuk dapat duduk di dalam majlis ilmu. Keutamaan ini minimal yang didapat oleh orang yang mau meluangkan waktunya untuk duduk di dalam majlis ilmu. Dan ilmu di dalam syariat agama ini sangat banyak bermanfaat sekali. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk belajar, maka kita akan tertinggal. Bayangkan jika setiap pekan saja kita mengkaji Al-Quran beserta tafsirnya per hari atau per pekan satu halaman per pekan, berarti untuk menyelesaikan 2 juz kita butuh kurang lebih dengan hari libur dan lain sebagainya sekitar 1 tahun jika membahas 1 halaman per pekan.
Satu tahun baru selesai 2 juz. Artinya jika setiap pekan kita mengkaji tafsir satu halaman, maka kita butuh 15 tahun untuk menyelesaikan tafsir Al-Quran secara keseluruhan. Itu baru tafsir Al-Qurannya saja. Maka belum hadis, belum sahih Bukhari, sahih Muslim. Jadi jika kita meluangkan waktu yang sedikit, maka sedikit pula yang akan kita dapatkan. Sedangkan dalam syariat agama ini sangat banyak hal yang perlu kita belajar. Beberapa waktu yang lalu atau kemarin tempatnya di Masjid Sudirman itu ada pembahasan tentang perkara sujud sahwi, fikih sujud sahwi. Itu kita bahas dari maghrib sampai jam 9 lewat 15, dan yang kita bahas adalah ringkasan berkenaan dengan sujud sahwi. Hanya ringkasannya saja membutuhkan waktu begitu banyak, hampir 3 jam. Tidak dibahas secara terperinci. Bagaimana dengan pembahasan-pembahasan yang lain? Oleh sebab itu penting bagi kita untuk meluangkan waktu dan mau untuk belajar. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jangan pernah mengatakan usia saya sudah dewasa, tidak ada waktu bagi saya untuk belajar. Tidak, luangkan waktu untuk belajar. Banyak di antara para ulama itu yang memulai belajar itu di usia yang sudah tidak muda. Dan para sahabat radhiyallahu anhu itu masuk ke dalam agama yang mulia tidak semuanya di usia muda. Abu Bakar As-Siddiq saja masuk Islam usianya 37 tahun. Bayangkan. Dan lihat kisah para ulama ketika mereka awal menuntut ilmu, itu usianya sudah tidak muda. Dengan background yang bermacam-macam. Lihatlah bagaimana seorang Al-Fudhail Ibn Iyad rahimahullah, yang kalau bapak-bapak baca buku tafsir, bapak-bapak akan mendapatkan perkataan Al-Fudhail Ibn Iyad. Ketika baca buku hadis akan mendapatkan perkataan Al-Fudhail Ibn Iyad. Ketika membaca apapun dalam permasalahan agama di buku manapun, biasanya selalu muncul perkataan Al-Fudhail Ibn Iyad. Al-Fudhail Ibn Iyad ini 40 tahun namanya beliau itu sebagai seorang perampok, dan khusus merampok jemaah haji dan jemaah umrah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolak itu taubat ketika beliau mendengarkan seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Dapat hidayah, kemudian memfokuskan diri untuk belajar di kota Mekah hingga akhirnya menjadi ulama besar. Padahal backgroundnya sebagai seorang pencuri. Tidak ada kata terlambat. Abdullah Al-Qa'nabi rahimahullah adalah sosok yang sangat luar biasa. Dahulunya adalah seorang peminum khamr. Tiba-tiba ketika beliau sedang duduk di tengah kota, saat itu ada salah seorang ulama dari negeri Irak yang lewat. Dia naik seekor keledai, tetapi diikuti oleh ribuan orang. Kata Abdullah Al-Qa'nabi, ini siapa? Biasanya orang hebat yang diikuti oleh banyak orang itu naik kuda yang mewah. Ini naik keledai tapi diikuti oleh banyak orang. Dihadapkan rombongan tersebut, kemudian Abdullah Al-Qa'nabi rahimahullah mengatakan kepada orang tersebut, "Man anta?" Siapa? 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 Maka orang-orang yang di sekitarnya mengatakan dia adalah seorang hadis, ahli hadis. Kata Abdullah Al-Qa'nabi, jika engkau memang betul ahli hadis, maka coba sampaikan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disampaikan kepadanya satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanadnya. Kemudian dikatakan sabda Rasulullah, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, lakukan apa yang kau mau. Ternyata hadis tersebut masuk ke dalam hati dari Abdullah Al-Qa'nabi. Kemudian dia berangkat ke rumahnya, dihancurkan seluruh minuman keras yang ada di rumahnya, dan dia bertanya, siapa orang yang paling alim, yang paling berilmu yang ada di dunia ini? Maka dikatakan kepada yang paling berilmu yang ada di dunia ini adalah Imam Malik yang ada di kota Madinah. Akhirnya dia tinggalkan Irak, kemudian dia berangkat ke kota Madinah belajar kepada Imam Malik. Belajar lama
bersama Imam Malik hingga akhirnya Imam Malik pun wafat. Bapak-bapak mungkin sering mendengar kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik atau kitab Al-Muwatta yang merupakan karya dari Imam Malik. Itu banyak yang menyalin dari kitab Al-Muwatta tersebut. Tapi riwayat yang terbaik adalah riwayatnya dari Abdullah Al-Qa'nabi, seseorang yang dulunya adalah seorang peminum khamr. Bapak-bapak sering dengar hadis Al-Bukhari, hadis Muslim, pasti sering mendengar. Tahukah bapak-bapak sekalian bahwa Abdullah Al-Qa'nabi adalah syekh dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, guru dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Artinya apa? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selagi tekadnya baik, tekadnya kuat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Syekh Mutlil Al-Wali rahimahullah, salah seorang yang besar dari negeri Yaman, beliau dahulunya adalah seorang penjaga gedung, Haris Imara, penjaga gedung. Di usia 32 tahun beliau baru fokus untuk belajar ketika mendapatkan hadiah buku dari seorang anak, yaitu buku tentang Tauhid. Kemudian beliau belajar fokus sehingga menjadi besar dakwah di negeri Yaman. Maka jangan pernah kecil hati ketika kita baru mulai belajar. Jangan pernah mengatakan saya sudah cukup, hanya jaminan saja, ngaji kuping selesai, tidak. Tapi harus ada tekad, saya ngaji itu untuk bisa, untuk memahami, karena saya punya tanggung jawab atas diri saya sendiri untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian juga kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang bapak, itu punya kewajiban untuk mengajarkan anggota keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap dari kalian akan bertanggung jawab, akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang kalian bertanggung jawab. Mereka tidak hanya membutuhkan nafkah lahir kita saja, tetapi mereka membutuhkan ilmu yang harus kita ajarkan kepada mereka. Jangan sampai bertahun-tahun bapak menjadi pemimpin di dalam keluarga, ternyata bapak-bapak merasa bangga ketika anaknya lulus menjadi seorang insinyur, lulus menjadi seorang dokter, tetapi dia tidak bisa mengaji, tidak menjaga sholat. Puluhan tahun menikah dengan seorang wanita, tidak bisa menempatkan selembar kain di atas kepalanya untuk menutup rambut. Maka semua akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengubah keluarga kita, yang harus kita lakukan, kita butuh bekal. Seperti orang mau berperang, butuh senjata. Orang mau menyampaikan sesuatu kepada keluarganya, itu membutuhkan senjata yang bernama ilmu. Maka harus giat dan rajin untuk yang namanya belajar, belajar, dan belajar. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu tema yang merupakan suatu penyakit yang ada di dalam hati manusia. Penyakit yang sangat ganas, yang jika tidak diobati akan sangat berbahaya untuk manusia. Penyakit ini, bapak-bapak sekalian, adalah penyakit yang disebut dengan hasad. Hasad. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, "Ma ra'aitu dhaliman ashbaha bi madlumi min hasad." Tidak pernah aku melihat orang yang berbuat kezaliman akan tetapi lebih nampak dikatakan seperti orang yang dizalimi, melainkan orang yang hasad. Orang yang hasad, mengapa? Kesedihannya tiada akhir, kegelisahannya pun sama tiada akhir, kegundahannya pun tidak pernah berakhir. Orang yang hasad itu bersedih melihat orang bahagia, menangis melihat orang tertawa, terluka melihat orang gembira. Itu orang yang hasad. Jadi sebelum dia mengzalimi orang tersebut dan orang tersebut tersakiti, terlebih dahulu dia yang tersakiti. Beda dengan sifat buruk yang lain. Kalau bapak-bapak berriba, itu orang lain yang tersakiti. Bapak-bapak memukul orang yang sakit, orang yang dizalimi yang sakit. Tapi hasad ini sebelum dapat menyakiti orang lain, dia terlebih dahulu yang tersakiti dengan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada orang lain. Itulah hasad. Dan hasad juga, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan kayu bakar dari
banyak sekali dosa yang ada di dunia ini. Bahan bakar utamanya paling banyak itu adalah sifat hasad. Ketika seseorang hasad, dia berlibat. Ketika seseorang hasad, dia dapat membunuh. Ketika seseorang hasad, dia dapat menjadi orang yang angkuh. Ketika seseorang hasad, dia dapat melakukan namimah karena hasad. Dan ini telah terbukti dan Allah telah cantumkan semuanya dalam Al-Quran. Lihatlah bagaimana Iblis, la'anatullah alaih. Iblis adalah sosok yang melakukan satu dosa yang amat besar. Dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sombong dan angkuh. Kata para ulama, sebelum munculnya kesombongan dan keangkuhan tersebut didahului dengan hasad. Kenapa sujud harus ke Adam? Kenapa ketiga kepada diri saya? Dia diciptakan dari tanah, saya dari api. Hasad. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud semua malaikat kecuali iblis. Aba wastakbar. Enggan dan ampun. Karena apa kata para ulama? Karena hasad yang ada pada diri. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Karena sifat hasad, seseorang itu dapat membunuh orang lain. Karena hasad. Bapak-bapak pernah mendengar kisah tentang putra-putra Nabi Adam alaihissalam yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, Qabil dan Habil. Walaupun penamaan ini berselisih pendapat di kalangan para ulama, tetapi Ibnu Katsir merujukkan penamaan tersebut itu Qabil dan Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atlu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqq, id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulanna. Qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." Kisahkanlah, ceritakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang putra-putra Adam. "Id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ketika dua-duanya sama-sama mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima yang satu dan yang satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu diterima oleh Allah, yang satu lagi tidak. Ketika hal ini terjadi, Qabil tidak diterima oleh Allah, Habil persembahannya diterima. Saat itu Habil langsung mengatakan apa? Qala la aqtulanna. Sesungguhnya aku akan membunuhmu. Seharusnya ketika persembahan Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, persembahan Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Qabil mengeluhnya harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menolak persembahannya siapa? Allah jalla jalaluhu. Harusnya dia mengeluh mengayu, "Ya Allah, kenapa Allah tidak menerima persembahan? Kenapa tiba-tiba dia langsung memutuskan untuk membunuh Habib?" Karena sifat hasad pada diri. Pada hakikatnya dia tidak begitu peduli yang dia diterima atau tidak. Tetapi kenapa persembahan Habib diterima? Itu yang jadi masalah bagi diri. Karena sifat hasadnya tersebut, dia mengatakan, "La'aqtulanna, sesungguhnya aku akan membunuh." Maka Habib pun menjawab, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat hasad. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan tanpa kita sadari, kita merupakan pelaku-pelaku hasad tersebut. Kita sering mengiyakan bisikan syaitan untuk memiliki sifat hasad. Dan sifat hasad ini biasanya terjadi pada circle yang kita alami atau yang ada di sekitar kita. Jangan orang hasad kepada orang yang jauh tinggi di atasnya atau orang yang tidak dia kenali jauh. Biasanya seseorang itu hasad kepada orang yang ada di sekitar. Dia sebagai penjual bakso, hasadnya kepada
kawannya yang juga jualan bakso. Jarang orang jualan bakso hasadnya kepada yang jual batagor. Jarang. Pasti hasadnya sesama penjual bakso. Dokter hasadnya dengan dokter. Teknisi hasadnya dengan teknisi yang dalam satu bidang. Pedagang dengan pedagang, ustaz dengan ustaz, kiai dengan kiai, syekh dengan syekh. Tidak ada yang selamat dari yang namanya benih-benih hasad di dalam dunia. Bahkan sering diantara kaum muslimin mengajarkan anaknya untuk memiliki sifat tersebut dan menumbuhkan sifat itu pada anaknya tanpa dia sadar. Ketika dia mendapat peringkat ketiga anak, kawannya dapat peringkat pertama, tetangga. Maka bapaknya ketika melihat rapor, kamu harus mengalahkan dia, kamu harus menjadi nomor satu. Nilai kamu berapa? 9. Teman kamu berapa? 10. Harusnya kamu yang nilai 10, dia yang nilai 9. Jadi dari kecil sudah dididik bahwa saya tuh harus mengalahkan orang lain. Tidak dididik, kalian harus sama-sama sukses, kalian harus sama-sama besar. Tidak. Ketika anaknya dapat nilai 9, kawannya dapat nilai 10, harusnya kamu harus dapat nilai 10 kayak Fulan. Bukan dikatakan kamu harus dapat nilai 10, biar Fulan yang dapat nilai 9. Tidak seperti itu. Makanya sering anak-anak di dalam dunia pendidikan itu mengeluh ketika dia disalahkan oleh gurunya, temannya dibenarkan. Yang dia keluhkan bukan ketika dia disalahkan, tapi kenapa temannya benar, saya salah. Itu yang sering dia keluh. Bukan dia protes bahwa bapak, pak kenapa yang saya salah, tolong dibenar. Enggak, dia pasti balas, bapak yang saya ini harusnya benar, teman saya itu harusnya bapak salah. Karena memang di rumah pendidikan untuk hasad ini sangat begitu besar. Dikembangkan anak sejak dini untuk memiliki sifat tersebut. Jarang dikembangkan dari sejak dini itu untuk mencintai kebaikan bagi orang lain. Dan benih-benih hasad ini ada pada diri kita. Dan benih-benih ini kalau tidak kita kubur, kalau tidak kita bakar, itu akan membakar diri kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wa la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wa la taqatu, dan janganlah kalian saling memboyong. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalun nasu bi khair ma lam yatahasadu. Manusia itu tetap berada dalam kebaikan selama mereka tidak memiliki sifat hasad di antara mereka. Jadi selama kita tidak saling hasad, bi khair, dalam kebaikan. Tapi kalau sudah hasad, itu akan susah. Akan sulit. Coba bapak-bapak di rumah, istri, kapan mulai ada keributan? Biasanya gara-gara tetangga beli mobil baru, tetangga beli motor baru, itu baru muncul keributan. Istrinya mengeluh, gimana? Tetangga kita udah beli motor, kita motor dari dulu ini gitu. Apa gimana? Orang sudah beli mobil, kita belum punya mobil. Awalnya hasad, sebelum tetangganya beli mobil, adem-adem saja. Tapi mulai panas ketika tetangganya memiliki kenikmatan, iri dengan kenikmatan orang lain. Padahal salah satu kesempurnaan keimanan seorang hamba itu, seorang muslim, seorang mukmin, itu cinta kepada saudaranya kebaikan sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Tapi nilai-nilai ini terkikis dalam diri kita. Maka harus berhati-hati dari sifat itu. Dan juga kita harus membentengi diri. Karena kemungkinan orang hasad atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat besar. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab mengatakan di dalam sebuah perkataannya bahwa tidaklah suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba illa wajadalaha hasida, melainkan pasti di sana ada yang hasad kepada dia. Di sisi kita pun ketika mendapatkan kenikmatan, jangan terlalu membanggakan diri dengan kenikmatan yang kita miliki. Karena tidak semua itu senang dengan kenikmatan yang kita miliki. Di zaman sekarang, orang itu seakan-akan tidak afdol kalau tidak membanggakan diri atas kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Beli mobil baru, harus sepertinya itu difoto, dipasang di status. Alhamdulillah. Beli motor baru, alhamdulillah.
Bahkan beli cilok sekalipun beli makanan cilok tak difoto. Alhamdulillah. Orang di luar banyak yang kelaparan. Lihat status tersebut, belum tentu semuanya senang. Kata Umar bin Khattab, pasti setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita pasti ada yang hasad. Maka tugas kita itu jangan menumpukkan, menyiram bibit hasad pada orang lain itu agar tumbuh. Diminimalisir. Jangan sampai kita menjadi sebab orang itu hasad kepada kita. Atau benih hasad pada orang itu tumbuh kepada kita. Harus dipotong. Jangan malah kita siram. Biarin biar panas. Biasanya bahasanya seperti itu. Biarin biar panas. Pedagang dengan pedagang sama. Penjual yang jualan perlakuan sama. Inilah penyakit yang sangat luar biasa yang harus kita obati. Kemudian pertanyaannya adalah, apa sebab munculnya sifat hasad di dalam diri itu? Tumbuhnya sifat hasad di dalam diri. Yang pertama adalah al-adawatu wal-baghdha, yaitu perselisihan dan kebencian. Perselisihan dan kebencian ini merupakan sebab munculnya sifat hasad juga di dalam diri. Biasanya karena tidak akur, karena memang membenci dari sananya, maka setiap orang dapat kenikmatan pasti dibicarakan. Tetangganya beli motor, baru beli motor nih tetangganya. Istrinya datang, "Pak, tetangga kita beli motor baru, alhamdulillah, paling juga kredit." Apa salahnya? Misalnya selama kreditnya syar'i, dia mau beli kredit, apa salahnya? Terus minta ke kita juga tidak. Kenapa harus ada ucapan seperti itu? Hasan. Pak Fulan udah beli mobil, paling juga kredit riba, duit terima. Ini muncul dari kebencian, muncul sebab hasan. Perselisihan. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya apa? La tabaghdu wa la tahasadu. Jangan saling membenci dan jangan saling hasad, karena berkaitan. Kebencian dengan hasad itu berkaitan. Maka harus belajar kita mencintai orang lain. Jangan muncul kebencian dalam diri kita kepada orang lain. Belajar untuk tidak membenci orang lain. Kemudian apalagi at-takabbur 'alan nas, keangkuhan dan kesombongan atas orang lain, merasa dirinya lebih dibanding orang lain, sehingga kalau orang mendapatkan nikmat merasa selalu dalam dirinya harusnya saya yang seperti itu, bukan fulan. Harusnya saya, karena saya adalah fulan bin fulan. Seakan-akan orang itu ketika mendapatkan nikmat tidak berhak untuk nikmat tersebut, kita yang berhak, dia tidak berhak. Sifat ini muncul karena apa? Karena sombong dan angkuh. Lihat iblis. Dia hasad. Menyebabkan dia sombong dan angkuh. Dia sombong menyebabkan dia hasad. Berkaitan antara kesombongan dan keangkuhan dengan hasad. Tapi kalau orang tidak merasa lebih dari orang lain, orang dapat nikmat alhamdulillah, senang biasanya. Biasanya senang. Tapi kalau merasa tinggi, orang dapat nikmat, dia kayaknya tidak merasa nyaman. Makanya coba seorang direktur di satu perusahaan, biasanya kalau atasannya ini dapat hadiah, dia tidak terlalu protes. Tapi kalau lihat anak-anak buahnya dalam usaha itu tiba-tiba dapat hadiah besar, harusnya saya ini direkturnya, pasti begitu. Karena merasa tinggi dibanding orang lain. Merasa di atas, merasa dia yang berhak untuk dapat nikmat itu, bukan Allah. Padahal Allah katakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu keutamaan dari Allah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki Allah beri. Kemudian juga hubbur riyasa, keinginan selalu untuk memimpin. Keinginan untuk memimpin. Keinginan untuk selalu menjadi nomor satu. Ingin jadi satu pemimpin. Itu merupakan benih munculnya sifat hasad. Di lingkungan RT, dia merasa dia yang paling berhak untuk jadi Pak RT. Maka ketika ada orang yang terpilih jadi Pak RT, hasad. Kenapa? Dia ingin jadi pemimpin. Lingkungan RW, lingkungan apa? Selalu
kecintaan untuk memimpin itu menimbulkan sifat hasad. Padahal menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Jangankan jadi pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kota, pemimpin kecamatan, pemimpin kelurahan, pemimpin RW, pemimpin RT, pemimpin keluarga aja susah. Coba biar kita bisa anak-anak istiqomah di jalan Allah, susah. Istri kita, anak-anak kita. Jangankan mimpin keluarga, kita mimpin diri kita sendiri pun sulit. Agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara memimpin itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya Rasulullah mengatakan 7 kelompok yang mendapat naungan dari Allah di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah saat itu. Yang pertama kali disebut adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Karena memimpin itu bukan perkara yang mudah. Banyak orang kalau memimpin itu di zaman dahulu, zaman para salaf, ketika dapat mandat untuk memimpin, nangis mereka. Banyak yang kabur, tidak mau jadi pemimpin. Di zaman kita, orang ketika menjadi pemimpin, pesta. Yang tidak terpilih, yang jadi gila. Yang terpilih, berpesta. Padahal tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita yang jadi pemimpin, mereka itu tidak butuh celaan kita, tidak butuh gibahan kita. Yang mereka butuhkan doa kita, karena mereka mengemban mas'uliyah yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Butuh sekali yang namanya doa. Jadi hukum riyasa, kecintaan untuk memimpin ini akan menyebabkan seseorang menjadi orang yang memiliki sifat hasan. Kemudian sebab berikutnya adalah khuful nas, memang jiwa yang kotor, jiwa yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, jiwa yang tidak diisi dengan tazkiyatul nufus, jiwa yang memang hitam kelam. Sehingga sifat hasad yang merupakan salah satu dari penyakit hati ini dengan mudah tumbuh di dalam diri. Ketika muncul hal tersebut, dia tidak buru-buru beristighfar, tidak buru-buru berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati tersebut perlu untuk kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang datang ke dalam masjid ini untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hati kita di mana? Di dalam, dalam masjid. Cukup urusan dunia di luar, jangan dibawa ke dalam masjid. Kita dalam masjid ini untuk membersihkan hati kita dengan zikir, doa, ta'lim. Itu membersihkan hati. Di zaman sekarang berubah dimulakan oleh Allah SWT, masjid sudah berubah fungsinya. Banyak masjid sudah berubah fungsinya. Ada beberapa masjid di dalam masjid, mereka sudah melakukan hal-hal yang di luar masjid. Ada yang bawa grup yang ke dalam masjid, walaupun dengan nama musiknya Islami, tapi di dalam mana? Dalam masjid bikin panggung, bercampur laki-laki wanita, tukang bendanya laki-laki, penyanyinya wanita, di mana? Di dalam masjid. Sekarang ada lagi masjid nonton bareng sepak bola di dalam masjid. Dengan dari ini permainan, di zaman Rasulullah juga orang-orang Habasyah itu bermain di dalam masjid, Aisyah menonton. Permainan mereka itu bersangkut paut dengan peperangan. Dan ini dibolehkan oleh para ulama, jika seseorang itu berlatih di dalam masjid, hal-hal yang dapat menyiapkan sifat apa diri kaum muslimin, itu aidat untuk jihad, terampilan bela diri dan lain sebagainya, membolehkan. Apa hubungannya antara aidat ini dengan sepak bola? Di dalam masjid harusnya berzikir kepada Allah. Bayangin ya, di masjid dikasih proyektor besar, orang nonton sepak bola, tiba-tiba di tim tersebut ada yang menggolkan, orang yang tidak beragama Islam kemudian beratraksi dengan bentuk salib dan lain sebagainya. Di dalam mana? Masjid. Siapa yang nonton? Kaum muslim. Mengumumkan barang hilang, mencari barang hilang di dalam masjid saja tidak diboleh, apalagi melakukan hal tersebut. Maka ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang harus kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk hal tersebut. Baik, lantas bagaimana cara kita untuk
mengubur benih hasad yang mulai muncul di dalam diri kita. Gimana agar kita matikan hal tersebut? Karena setan itu terus bisik di kita untuk memiliki sifat hasad. Hawa nafsu kita pun sama. Jadi tidak ada yang selamat. Orang itu pasti ada benih-benih tersebut. Biasanya tadi kepada orang-orang di sekitarnya yang dekat dengannya, yang dia kenal. Dia punya harta hasil. Dia menggunakan mobil. Datang ke acara keluarga, Pak. Datang ke acara keluarga. Dia itu paling tidak mau kalau ada saudaranya punya mobil yang lebih mewah dari itu. Langsung muncul hasad. Ya. Kalau orang lain enggak apa-apa, tapi di antara keluarganya harus mobil saya. Hasad. Lihat saudaranya datang ke dalam rumah, langsung muncul perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, bagaimana benih-benih ini? Karena dalam diri kita semua ada benih-benih tersebut. Bagaimana kita ukur segera agar tidak berkembang? Yang pertama adalah seseorang harus cinta kebaikan untuk orang lain. Ini harus ditanamkan dari kecil yang tadi saya katakan. Jadi kecintaan kepada kebaikan untuk orang lain itu harus ditanamkan sejak kecil. Ketika anak kita, kawannya mendapatkan satu kenikmatan, itu temannya ini sebagai anak kita ini harus dididik untuk cinta kebaikan tersebut. Mah pulang diberikan sepeda baru oleh orang tuanya. Kita katakan alhamdulillah ya. Kasih selamat untuk dulu. Sudah seperti itu ya. Kamu berdoa insyaallah nanti suatu saat kamu juga dapat sepeda mewah. Jadi dididik dari awal itu untuk mencintai kebaikan untuk orang lain. Dan itu pun kita latih pada diri kita. Jadi ketika saudara kita, kawan kita, siapapun mereka, terlebih yang ada potensi pada diri kita untuk memiliki sifat hasad kepada mereka, itu harus ditumbuhkan rasa cinta kita kepada mereka. Tahadu, tahadu, saling beri hadiah akan muncul rasa cinta di antara kalian. Jadi kalau bapak-bapak lihat ada orang ini, kayaknya potensi saya untuk hasad kepada dia, kasih hadiah Pak. Nanti dia kasih hadiah ke bapak. Akhirnya yang tadinya mau hasad jadi saling cinta. Jadi saling cinta. Jangan kasih hadiah kalau ada kepentingan atau keperluan saja. Tahadu, tahadu. Saling beri hadiah akan muncul rasa cinta di antara kami. Mulai dengan kita, kan kayaknya saya kalau enggak kasih hadiah ke dia, kalau saya tidak mencintai dia, diberi hasad akan muncul rasa kasih hadiah. Dia nanti akan balas biasanya hadiah tersebut. Akhirnya setan itu akan gigit jari melihat apa yang kita lakukan. Ternyata yang tadinya hasad ini muncul menjadi saling mencintai. Kemudian seseorang juga harus belajar untuk mendoakan orang yang ada potensi kita memiliki sifat hasad kepada mereka. Doakan secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau bapak-bapak misalkan jualan bakso, kawannya juga jualan bakso, kawannya ini tiba-tiba pasang status, alhamdulillah hari ini laku 100 mangkok, bapak baru 5 mangkok. Biasakan untuk berkomentar, katakan masya Allah tabarakallah, barakallahu fi, barakallahu fi tijarati, barakallahu fi mali, barakallahu fi mali. Atau pakai bahasa Indonesia, semoga Allah memberkahimu, masya Allah tabarakallah, selamat Pak, semoga rezekinya berkah, semoga semakin laris. Ketika kita mendoakan, maka benih hasad yang mulai muncul yang dibisikkan oleh syaitan dan hawa nafsu kita itu akan terkubur dengan sendiri. Atau dia pasang status di Facebooknya atau Instagramnya, kasih jempol, bilang barakallahu fi, doakan dia langsung di hadapan dia. Atau kita ketika akan tidur doakan dia, kita saat sujud doakan, ya Allah berkahi harta, ya Allah lancarkan usahanya, saingan dan di sana akan menepis dari sifat hasad yang mulai muncul. Dan kita doakan dia gak rugi, kita didoakan yang serupa oleh malaikat dan untukmu yang semisal dengan itu. Jadi gak rugi kita mendoakan langsung malaikat yang mendoakan kita. Itu yang kedua, belajar mendoakan. Yang ketiga, bapak-bapak harus belajar untuk menyebutkan kebaikan orang yang mulai muncul sifat hasad dalam diri kita kepada. Biasanya kan suka ada orang ketiga nih, pemanas. Datang orang ketiga ke toko bapak, saya contohnya tukang bakso lagi.
Ya kan, ke tukang bakso ini bilang, "Pak, toko sebelah mah laku. Apa pakai guna-guna, Pak? Bapak kok sepi, padahal enakan Bapak baksonya." Biasanya seperti itu. Tukang mancing seperti itu. Pemanas tuh kompor yang seperti itu biasa. Maka kalau muncul orang-orang seperti ini, katakan, "Oh, Masya Allah, enggak, dia tuh enak baksonya." Dan dia memang pilihan baksonya terbaik, sayurannya juga luar biasa. Saya salut gigi dalam usahanya. Ibadahnya pun saya lihat rajin, berhak dia untuk itu. Ya, Bapak doain saya biar saya bisa sama seperti itu. Gitu. Akhirnya setan dari golongan jin dan manusia ini tidak akan lagi bisa mengganggu kita. Karena setan kan dari dua golongan, jin dan manusia. Kadang sama usaha yang lain, bengkel juga sama seperti itu. Datang ke sini, bengkel Bapak, Bapak, Masya Allah ya, tukangnya ahli banget di sana. Saya curiga nih Pak, Bapak menurut Bapak gimana? Dipancing. Nah kalau muncul orang-orang seperti ini yang selalu memancing, katakan, "Wah, puji orang tersebut." Karena kalau kita iakan, benih hasad itu akan muncul. Dan bukan tidak mungkin kita akan melakukan hal-hal lain. Mulai dari riba langsung ya, memang benar tuh saya curiga untuk gimana. Langsung fitnah orang lain saat itu juga. Atau mungkin merencanakan hal-hal yang lain. Banyak orang merasa ingin bisnis, dia difitnah, di apa. Bapak kalau yang berjualan online misalnya, orang yang hasad itu ada saja. Memesan barang Bapak, tiba-tiba di komentar, "Gak enak Bapak." Padahal dia tidak merasakan, hanya untuk menjatuhkan saja. Itu ada yang saja. Langsung difitnah, langsung dijatuhkan. Karena apa? Karena hasad. Maka kita jangan seperti itu, harus kita kubur langsung, kita puji orang tersebut. Kemudian juga seseorang itu harus ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa keutamaan itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ridha bima qasamallahu, ridha atas apa yang Allah telah bagikan. Fulan dapat ini, kita dapat segini, alhamdulillah. Semakin banyak harta, semakin banyak hisab. Maka ketika seseorang
lebih berhasil dalam perkara dunia dari kita, saingi dia dalam perkara akhirat. Boleh untuk bersaing dalam perkara akhirat. Dia lebih sukses, tapi dia hanya sholat subuh di masjid. Saya sholat subuh di masjid, alhamdulillah ya Allah. Kalau istri yang itu memprotes, Pak gimana orang sebelah punya mobil baru, bapak pun gak punya mobil, atau bapak punya dunia dan segala isinya. Tiap sebelum subuh pas sholat sunnah malam, tetangga kita semoga Allah kasih hidayah kepada dia. Mungkin tetangganya nggak terlihat, nggak nampak di masjid. Bapak masih nampak di masjid, alhamdulillah bersyukur. Jadi ajarkan diri kita dan keluarga kita itu bahwa nikmat untuk istiqomah di jalan Allah itu adalah nikmat yang terbesar yang ada di dunia. Jadi ingat juga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 2 bulan berturut-turut 3 kali hilal di rumahnya tidak ada nyala api, hanya mengeluarkan alas kebun air dan burung. Maka kita tuh alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap dunia ini hanya tempat lewat saja. Maka kita pun harus seperti itu, bersaing dalam perkara akhirat. Karena musibah yang terbesar itu bukan ketika seseorang tidak punya uang, tidak punya harta. Musibah terbesar itu ketika seseorang jauh dari agama. Musibah terbesar yang jarang disadari oleh banyak manusia. Selalu patokan kita itu orang sukses itu dengan harta. Jarang yang mengatakan sukses dalam ibadah, sukses dalam ketaatan kepada Allah sebagai tolak ukur suksesnya. Maka kita ubah mindset kita. Orang boleh lebih berhasil dari kita dalam perkara dunia, tapi saya harus yang terbaik dalam perkara akhirat. Harus itu yang kita lakukan. Jangan sampai kita selalu berharap lebih dari orang lain dalam perkara dunia, tapi akhirat tidak peduli. Mau orang udah hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalau orang lebih sukses dari dia sedikit saja, melecut semangatnya, saya harus sukses nih. Saya harus lebih kaya dari dia. Saya harus berhasil seperti dia. Tapi orang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, terusik sama sekali dia belum bisa baca Quran, enggak pernah ada keinginan untuk bisa. Orang udah kemana? Nah, ini penyakit yang hakikat. Maka kita harus ubah mindset kita, saingi orang dalam perkara. Orang apa satu jus, saya harus berjus. Orang apa tiga jus, saya harus berjus. Orang sholat di masjid, saya harus disolatkan. Orang ikut pengajian sekali, saya harus 2 kali. Terus bersaing dalam perkara akhir. Ini positif, bukan dalam perkara dunia. Karena kalau dalam perkara dunia, tidak ada habisnya juga. Dan biasanya ketika kita bersaing dalam perkara dunia, ujung-ujung keributan, pertikaian, dan hal yang semisal. Banyak yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal hanya demi mengejar dunia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat hasad, karena benih-benih tersebut pasti ada dalam diri setiap orang dan bisikan syaitan selalu mengajarkan kita dan membimbing kita untuk memiliki sifat hasad sebagaimana nenek moyang mereka iblis memiliki sifat hasad kepada Nabi Adam. Maka kita harus buat syaitan di sini gigit jari dalam usaha mereka membuat kita memiliki sifat hasad. Doakan orang yang kita ada kemungkinan hasad kepadanya, sebutkan kebaikannya, saingi dalam perkara akhirat. Maka insya Allah sifat hasad tersebut akan hilang dari diri kita, agar kita tidak bersedih lihat orang bahagia, tidak kecewa lihat orang bergembira, tidak menangis lihat orang tertawa. Tapi kita tuh inginnya setiap lihat orang tertawa kita ikut tertawa, lihat orang bahagia kita ikut bahagia, lihat orang bergembira kita ikut bergembira. Bagaimana bisa seperti itu dengan tidak adanya sifat hasad di dalam diri? Wallahu'alam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita dan diberikan keikhlasan kepada diri kita, dan semoga kita dijauhkan dari sifat hasad. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk anda secara pribadi dan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.